Salam bersih mempakai sejahtera. Saya Nicole dan Adu Payang, rangkap Esko Wanita Keluarga Kebajikan. Hari ini kita nak buat murupu lah untuk diberikan kepada rakan-rakan yang bukan India, supaya kita dapatlah sedikit suasana Deepawali. Walaupun kita berada dalam tempoh PKPB, seluruh Negeri Sembilan sudah diumumkan berada dalam tempoh PKPB, tapi kita guna norma baru, buat muluku dan dihantar kepada semua rakan-rakan bukan India, supaya kita dapat sama-sama menikmati kelazatan muluku yang dibuat oleh Hindu Sanggam. Dia, jikalau kita boleh, kita cuba untuk mengadakan sesi untuk belajar bagaimana buat muluku melalui Zoom, kerana ada banyak step yang menarik, seperti dari alunan gandum ke pembuatan shape muluku, ke cara goreng, packing semua. Saya cuba adakan satu sesi Zoom supaya orang bukan India dapat belajar bagaimana buat muluku. Dan ini merupakan hasrat lah, Zoom Bukit Kebayang, supaya dapur komuniti ini kita dapat mengeratkan silaturahim dan juga ukhuwah di antara perkauman, dan bukannya dibuat oleh satu kaum saja. Tapi malangnya, kerana kita berada di dalam tempoh PKPB, saya tidak dapat melaksanakan hasrat ini. Setiap tahun kita buatkan majlis macam ini untuk menyediakan buku-buku untuk banyak-banyak, dan akan menguruskan dan diberikan kepada rumah-rumah orang tua, rumah-rumah kanak-kanak dengan tidak kurang bernasib baik. Okay? Jadi kita adalah satu pertubuhan yang sepatutnya kita memberi pertolongan kepada masyarakat-masyarakat. Saya harap saya dapat buat dapur komuniti ini dalam masa terdekat lah, selepas tempoh PKPB. Saya menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan sabudara sabudari, Vanakkam, Deepawali, Vaazhinjam.